Halo, welcome back to my channel. Kali ini kita akan bahas tentang What Grade Are You In dari buku English Chess ya. Kita akan membahas cara bertanya ya, seperti What Grade Are You In? Kelas berapa kamu ya? Jadi kita mau mengetahui tingkat kelas ya di sekolah ya. Jadi pertama-tama pertanyaannya dulu ya, kita tahu ya. Jadi What grade are you in? What grade are you in? Ya, jadi biasanya siswa-siswa itu bingung cara bertanyanya memakai are dan is, subjeknya apa? Ya, kita buat sepertama-tama. What grade are you in? Are you in? What grade are they in? Ya, what grade are we in? What grade are your brother and sister in? What grade are Peter and Ben in? Itu kalau memakai are ya. Are itu untuk yang lebih dari satu orangnya yang kita tanyakan. Ya, dengarkan di sini you juga termasuk kita memakai are. Walaupun you itu adalah artinya boleh kamu. Kamu satu ya. Satu orang. Tapi you itu juga boleh untuk plural atau lebih dari satu seperti kalian. Jadi itu termasuk kita memakai are. Untuk is ya, perhatikan. What grade is she in? What grade is he in? What grade is your sister in? What grade is your brother in? Ya seperti itu ya, satu orang dia ya. Jadi perhatikan di sini ada juga ditulis cara menulisnya untuk bertanya ya. Oke, di sini sudah jelas ya, Miss Lina sudah jelaskan how to use is or are to make the questions or to ask the question about grade.